Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1934. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Ya. Oke guys, hari ini hari Senin ya. Jadi seperti biasa hari Senin saya kerja di kebun percobaan yang ada di Pulau Pinang Binuang. Ini mau berangkat sama Yoga. Nah, ini. Jadi sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam ya guys sampai di sana. Pokoknya kita buat enjoy saja ya guys dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan sampai di sana. Oke guys sudah sampai di kebun sakitnya nah, kebun percobaan yang ada di Binuang, Pulau Pinang Binuang. Nah ini ada kantornya. Nah jangan sini nah, dilebari lagi. Kalau ke situ mobil sini sampai sini nah. Ya nah. Assalamualaikum. Bi telanjang enggak tadi? Han. Berarti lanjang. Uli hati pai gatahnya tuh hibak banyak. Kenapa yula? Kada banu lah. Oh. Sebelum puas hari raya semalam. Rame banget. Kami masang bendera. Hiduplah Indonesia Raya. Yang hijau yang bermula. Oke guys, kita mau lihat kebun dulu di belakang ini. Kontrol, loh tuh ramenya. Eh kita melihat ini rame. Mbak Anu, apa dengarannya? Hah? Menabang pisang. Menabang pisang. Ini guys, lahan yang mau disewakan. Rame menabung pisang gak wala Mi. Nah ini guys sudah disemprot. Oh gak wala Mi. Nah rame menabung pisang. Kenapa? Elah. Ah ini nanti habaner. Ini pelindung daun, Pak. Ada tak lihat. Kau Oma sayang Mi. Ada kawat tua lagi lah tuh Mi. Soalnya anu bener lah. Rambutan kantor. Nami menabang. Ada kau lagi tuh satu pak, kalau yang benar tuh siapa? Ada mat apa ini lah kalau ini? Ma tuh hanya kenalnya. Anu lah subur mana Mila? Itu makanya dibungkus sih. Menabang pisang sama. Oh berarti mana kayak ini lah Mi. Tanah nih Mi. Bahalus kayak inilah. Hah? Ini kami sumur sama Mi. Lain sumur rumah ini Pak. Hah? Rumah ini. Oh. Kalau ini batasnya pas rumah ini lah.
Jadi ya no, mah halus kayak itulah. Mulai sana tagana terus halus-halus kayak itu kan tanahnya nih. Oh iyalah, ada kawah juga. Nah, anu kalau me subur lah istilahnya tuh, bahasa anunya tuh panen pisang guys. Di kebun percobaan Binua. Oke deh, ini kita lanjut di sini. Pandan, ada pandan loh, Mek, sini, Mek. Oh, ini yang mau disewakan. Ada nggak nangka? Ini mana jarah mitan ini nangka? Oke, ini kebun karetnya, guys. Yang disadap. Nah ini yang disewakan. Oke, ini kita di kebun. Nah, kita kontrol guys. Kita lihat ya bang. Oh ada nih. Hujan tapi nya. Bekas hujan. Jadi kada menurih hari ini. Nah, di sini padinya. Nah, padi. Sudah panen loh. Oh, sudah ada yang panen. Nah, sama Rahmi. Pasar Tamberangan. Kita jauh sini lah, Mi, lawan Binuang, Mi. Sama lah. Setengah jam, Pak. Cuma ternyaman mana ikam sini kah sana? Kenapa, Mi, di sini, Mi? Baliknya tuh nggak rancak ke Binuang, jadi terperak di Binuang. Nah, ini pasarnya lah, Mi. Ini pasarnya lah. Pasar Rantau, guys. Lumayan nonton. Nah, dulu sebelah kanan nih, pokoknya sebelum jadi taman nih, nah. Ini. Anu, pasar basahnya. Oh, ini taman apa ini, Mi? Sini pasarnya lah. Ganal pasarnya, tingkat. Setelah 200 meter di bundaran, terus lurus ke Jalan Ayani, Jalan Brigjen Hasan Basri. Oh, gitu ternyata pasarnya. Tamasya. Aku rancak lewat sana aja bang, jarang lewat sini. Bang, hari taman di kuda-kuda di Pak Ayu. Oh ini, iya ada kudanya. Baru. Nih. Lagi di Rantau lagi halus-halusan ke taman gitu Pak Ayu. Ini ke rumah sakit. Kan? Ini apa nih, rumah siapa nih? Rumah ini kantor aja. Bagus banget lah. Itu aula sekretariat. DPRD katanya loh Pak. Nah kotanya, nah apa nih bunganya, Bi, bunganya di rumah, di rumah di kantor tuh, Mi. Tamannya nih, nah bunganya ya lah yang tahu laju aja ini, nah awas tuh nah ikan nih tuh, oh hei mengerem tuh bundaran Rantau. Ambil jalan keluar kedua menuju Jalan Ayani, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri. Ini guys, mantap. Wah, masjidnya. Mantap. Seram di Madinah. Hah? Bentuknya, Mi. Ya, Mi, bentuknya kami. Terus sana tuh mana rumah lah. Jalan Ayani. Terus di Jalan Ayani. Berarti mau nyari sini ke situ lah, belok kiri lah.
Oh ini anunya Mi. Selamat datang di Bumi Antaludin. Oh, Kabupaten Hulu Sungai Selatan HSS. Nah, guys, memasuki wilayah Hulu Sungai Selatan alias Kandangan. Tadi tuh batasnya masih Oktober itu, Pak. Aku jadi bingung. Rantau cuma sampai di sini lo. Nih guys, kita masuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Okay, guys, ini adalah ikon Kandangan Hulu Sungai Selatan. Bundaran Ketupat. Jadi Kandangan itu terkenal dengan Ketupat Kandangan, guys. Selain Dodol Kandangan. Nah, ini guys ikonnya. Tuh, gambar ketupat. Patung tugu ketupat. Di sana tuh kemana tuh tembusnya tuh? Oh, sama juga lewat situ. Dalamnya lah. Ini masjidnya Mi, bagusnya Mi. Oh, di situ lah, situlah. Gedungnya. Gedungnya jangan ke masjid. Mantap. Nah, oke deh. Oke, ini belok sudah. Kiri ke Jalan Hantarukus. Nah, belok kiri lah. Sudah di lampu merah Kandangan. Kita belok kiri. Kada lampu merah, sudah hijau. Lajui lampu merah we. Kada laju bener mah, maksudnya mengejar lampunya tuh nah. Supaya jangan merah lagi. Hop, belok. Hen, ya kalau ya kok. Cepatnya lah lampu merahnya lah. Setelah 400 meter. Ini ada rumah Nuru. Ganol bener rumahnya. Sehati. Rumah Bapak Ibu di mana? Nuru mau ke rumah Pak Mawardi yang lagi sakit. Cuma nggak tahu rumahnya, makanya ini Nuru yang apa petunjuk jalannya, guys. Tuh. Nah, ini desanya. Oke, guys, ini aku sudah sampai di kebun percobaan Binuang, guys. Tadi barusan menengok teman ya, teman sakit Pak Mawardi. Jadi sakitnya sudah lama sekali, guys. Nah, jadi karena kebetulan beliau juga kerja di KP Binuang juga, jadi ya kita sama-sama kerja di KP Binuang ya, kita nengoklah teman yang lagi sakit, guys. Jadi kita tengok di rumahnya tadi, di Kandangan ya. Sekitar 1 jam juga ya, lebih 1 jam lebih ya, tapi kalau di Banjarbaru 2 jam bu kita. Kalau di situ 1 jam aja, ya lo. Ini jam berapa nih? Jam 2, tadi kita jam 1. Oh, jam 3, hampir sejam lebihan juga lah. Tapi ya jauh-jauhan dari Banjarbaru juga. Nah gitu, guys. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga beliau diberi kesehatan ya, guys, dan cepat sembuh. Oke, itu aja ke vlogku kali ini, guys. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, di-share, dan ditekan loncengnya. Oke, dah.